Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen membedah keunggulan kurma White Crown, kenapa saya sangat suka dan kenapa akhirnya juga ikutan jualan. Pertama, untuk kurma Ajwa khususnya, saya sendiri baru nyobain kurma Ajwa sekarang. Ternyata selama ini saya beli kurma itu sekedar sunahnya aja gitu ya, apa takjil gitu ya, kalau apa Ramadan itu kan takjil sunahnya kurma gitu ya. Tapi ternyata ya ada kurma yang lebih baik atau lebih berkualitas daripada kurma yang biasanya saya makan, yaitu kurma curah ya, yang harga 5 kilonya sama dengan harga 1 kilonya ini. Nah, ini namanya kurma Ajwa, menurut saya rasanya kayak coklat ya. Jadi sebenarnya orang umat muslim nggak perlu makan coklat ya, nggak perlu makan coklat karena ada kurma Ajwa, ngapain. Dan ini kurma yang didoain Nabi. Siapapun yang memakan kurma Ajwa 7 butir setiap paginya sebelum makan apapun, maka di hari itu juga tidak akan ada racun dan sihir yang mempan terhadap diri kita. Jadi ini keren banget. Kok bisa gitu? Mau diteliti silakan, tapi nggak perlu diteliti karena kurma ini bisa sangat berkhasiat bukan semata-mata karena zatnya, bukan semata-mata karena nutrisi kandungan di dalamnya, tetapi karena doa Rasul. Plus, saya suka dengan kurma ini, kalau saya jalanin sunnah itu, sepertinya saya akan dapat bonus-bonus lainnya. Seperti diet, seperti badan lebih sehat, udah jelas lah sehat, karena nggak ada racun. Racun itu bisa dimaknai dengan banyak hal ya. Racun itu bisa penyakit radikal bebas, kita kena polusi kan juga beracun kan, radikal bebas kan. Jadi, kita akan terhindar dari kayak gituan lah ya. Dari polusi, karena kita racun apa emang kita tiap hari makan racun kan, enggak juga, maksudnya ya kayak gitu gitu ya. Terus ini juga udah BPOM, jadi ini bukan kurma abal-abal, dimerekin beneran merek resmi di mata BPOM. Mana BPOMnya ya, ini ada BPOMnya, ini BPOM resmi. Terus tidak di packing atau tidak dikemas dari kurma curah, kalau dikemas jadi kurma curah nggak dapat BPOM. Ini langsung dari importirnya. Berisik ya, gak apa-apa ya, saya selesaikan. Terus harganya juga dijamin. Sekarang sampai Ramadan kita akan berusaha memberikan harga terbaiknya hari ini. Jadi nanti saat kurma-kurma yang lain itu bisa naik harga sampai 100 kali lipat, kurma White Crown ini ya kalaupun ada kenaikan tidak akan sangat signifikan. Tetapi kita mencoba untuk bisa menjualnya dengan harga yang sama, bahkan kalau mungkin, kalau bisa, kita bisa memberikan harga diskon lagi malahan di saat Ramadan. Jadi kan keren ya, yang lain naik kita malah turun. Ya semoga bisa. Tetapi dengan itu konsekuensinya adalah barangnya mungkin akan lebih cepat habis. Jadi bisa jadi stok yang berkontainer-kontainer itu mungkin nggak nyampe lebaran udah habis. Jadi buru-buru aja kalau teman-teman mau ikutan main gitu ya. Kalau untuk kurma yang kita sudah siapkan packingannya ini ada 10.000 piece, dan itu sangat sedikit karena satu kontainer saja itu 2.500 piece. Jadi ya kecil, jadi silahkan dimanfaatkan. Terus apa lagi ya, kurmanya bagus, bukan yang grade paling tinggi, yang gede-gede. Ini grade-nya yang sedang, tetapi secara rasa sama aja. Karena yang sebenarnya grade A sama grade B itu pembedanya bukan di kualitas rasa, bukan di kualitas jenis ajwanya, tetapi dari ukuran biasanya. Jadi dari proses sortir, bukan dari panenan gitu ya. Jadi ini kualitasnya juga premium gitu ya, meskipun bukan yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi, saya kemarin diketawain makanya sama salah satu pelanggan, katanya itu ajwa-ajwa apaan, katanya kok harganya cuma 200 ribuan, saya beli kok 700 ribuan ya. Oh iya, mungkin grade B. Dan belinya di mana? Ternyata belinya di mall, di Soho. Belinya di Soho, grade yang paling besar, grade yang paling tinggi, jadi kurmanya besar-besar. Ya, sebenarnya itu brand aja. Nah, teman-teman akan menemukan, nah ini kurmanya tuh sebenarnya
campur ada dari grade A, grade B. Jadi ini dari panenan kita nggak sortir untuk yang gede dipisahin sama yang kecil. Jadi campur aja. Mungkin teman-teman juga akan mendapatkan kurma yang besar juga di dalam sini. Gitu ya. Ini expired date-nya 1 tahun. Sampai kapan nih? 22 Januari 22. Ini Januari 2022. Terus kandungan gizi semuanya ada di sini udah. Dan ini barcode juga bukan barcode sembarangan, ini tercatat internasional. Kalau masuk ke mall atau masuk ke retail modern bisa didaftarin apa ke sistem barcode-nya. Gitulah ya. Itu aja paling. Silakan buat teman-teman yang mau ikut jualan hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan ya.